Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, selamat datang kembali di channel Kebuntin Alpaja. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membagikan info manfaat dari bakteri fotosintesis dan cara penggunaan bakteri fotosintesis untuk pohon tin. Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa di like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa membagikan info-info yang bermanfaat. Bakteri fotosintesis merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis dan menangkap energi sinar matahari yang membantu tanaman untuk berfotosintesis. Lalu apa saja manfaat bakteri fotosintesis ini? Yang pertama adalah membantu tanaman berfotosintesis. Yang kedua, memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan akar. Dan keempat, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Simak terus videonya. Langkah pertama, kita tuangkan bakteri fotosintesis ini sebanyak 10 ml. Kemudian kita campurkan dengan 1 liter air. Jika teman-teman menggunakan 2 liter air, maka kita campurkan sebanyak 20 ml bakteri fotosintesis dengan kedua liter air tersebut. Jadi sudah saya ukur, satu tutup botol ini 10 ml. Nah, selanjutnya kita lakukan penyemprotan dengan seperti ini. Semprot bagian atas daun, kemudian bagian bawah daun, batangnya juga kita semprot. Lakukan penyemprotan ini dengan waktu 1 minggu sekali, ataupun teman-teman mau menyemprot 15 hari sekalipun tidak apa-apa. Selain membantu tanaman ini untuk berfotosintesis, bakteri fotosintesis ini membuat tanaman kita menjadi lebih subur, daunnya nampak lebih hijau, dan pertumbuhan tunas-tunas baru menjadi lebih cepat. Nah, lakukan seperti ini ya. Ini bisa menghemat pupuk kimia, kemudian membuat tanaman kita menjadi lebih sehat dan terhindar dari hama penyakit. Oke teman-teman, semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang, membagikan info seputar tanaman tin dan budidaya tabu lambot di pekarangan rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.